ini muncul ini. Nah, ini masih luar biasa juga. Kita udah wawancara sama teman-teman, tapi yang ini juga nggak kalah luar biasa. Ini punya produk apa? Saya punya produk itu handicraft, tapi terbuat dari bahan-bahan alam dengan ornamennya eco print, kemudian diwarna dengan warna alam. Saya ingin buat senaman apa gitu lagi. Nah, idenya juga bagaimana? Idenya gini, jadi memang saya pertama kali pelatihan bikin handicraft itu dengan ecoprint, teknik ecoprint. Terus saya lihat bahwa ecoprint itu semuanya eco-friendly, baik dari bahannya yang harus berserat alam, yang harus menggunakan kayu, kemudian bambu yang semuanya mudah diolah dengan alam, kemudian ornamennya ini dengan daun-daun dan bunga-bunga yang dicetak di atasnya, kemudian warnanya juga dengan warna alam, bahkan pengunci warnanya itu dengan talas atau tunduk. Ecoprint itu memberikan ornamen di media, bisa kain, bisa ornamen yang lain, misalnya kayu, bambu, dengan bahan-bahan alam yang terutama itu daun dan bunga. Ini tempatnya. Ya, ini daun jati. Oh, daun jati. Ya, jadi kita pakai yang ini. Jangan terus. Enggak. Jadi ekopi itu tekniknya ada dua macam. Yang steam, yang roast, sama yang molding. Kalau yang molding itu dengan cara dipukul-pukul di medianya sampai keluar bentuknya kayak gini, sama warnanya ini di molding. Molding itu apa lagi? Molding itu jadi ditemukan. Ditumbuk dengan apa ya, semi press. Terus nanti bekas ini. Iya, dikelihatan pola daunnya sama warnanya. Nek, jangan ditanya. Menariknya apa sih? Menariknya itu berarti. Jadi apa, tidak menyebabkan polusi di tanah dan di air karena semuanya menggunakan bahan alam. Dan sehat. Iya. Kemudian ini dijual ke mana saja juga? Kalau saat ini memang penjualan masih di lokal ya, di lokal sekitar. Masih yang terlokal ini. Masih di sekitar Solo dan ya Indonesia sih, kadang saya kirimnya juga keluar kota. Gimana paling jauh? Paling jauh itu Jakarta. Itu masih di Jawa ya. Tapi kan Jakarta. Iya. Nah, rata-rata orang yang itu custom atau sudah terima jadi? Custom. Iya. Mintanya gimana misalnya gini? Custom itu, gini, saya akan nge-share promonya di akun medsos saya ya, di Instagram atau di Facebook, kemudian ada pesan. Mbak, saya tolong dibikinkan jilbab yang ecoprint. Berarti kan kita kontak-kontakan kan dengan customernya, jilbab ecoprintnya dengan daun jati atau yang lain, kemudian diwarna atau white ecoprint. Kalau white ecoprint itu cuma kain putih di ecoprint. Kalau dengan warna, saya juga jelaskan. Jadi saya biasanya memberikan product knowledge ke customer. Kalau dengan menggunakan pewarna, nggak capek dengan ngasih product knowledge? Oh enggak, itu harus. Satu SKS itu berapa? Itu satu SKS-nya tidak berbeda. Terus. Karena masyarakat harus paham yang namanya produk eco-friendly itu semuanya harus bekerja dengan sistem alami. Jadi misalnya kain ini warnanya bisa berubah, daun jati ini di media lain bisa berubah warna seperti itu. Misalnya di kayunya MPK ini juga cuma saya eco-friendly? Iya, itu yang eco-friendly. Cuma daun jatinya warnanya berbeda-beda kan? Karena tergantung jenis pohon jatinya, tergantung jenis kelembapan tanah, tergantung jenis oksidasi. Jadi kemudian perawatannya tentunya, kalau menggunakan bahan alam, kain-kain yang di ecoprint dan diwarna dengan bahan alam itu tentunya adalah tidak boleh dicuci dengan deterjen. Terus berapa? Kain batik. Masih ada masker yang dipakai? Nah, kalau terlalu tidak ditemukan, pakai sabun atau sabun bayi yang tingkat apa sodanya rendah sekali. Sultan juga.
Ya sulit tapi gampang, sabun bayi banyak. Tapi kalau misalnya sebenarnya dicuci pakai sabun deterjen cepat rusak. Kalau pakai deterjen cepat rusak. Jadi warnanya kainnya sama daunnya cepat hilang. Dan tidak boleh dijemur di tempat panas langsung. Oh iya. Jadi kayak ya kayak pakai lah jangan nangis. Ini bisa bertahan berapa lama? Kalau ini jilbab saya ini sudah setahun. Alhamdulillah sudah setahun. Sebenarnya bisa eco print itu bisa bertahan 3 tahun, 4 tahun bisa tergantung penguncian. Penguncian warnanya sama jenis daunnya. Yang kalau di Indonesia, ciri khas eco print di Indonesia itu adalah daun jati. Itu daun khasnya eco print Indonesia. Itu long lasting, bisa bertahan sampai 3 tahun. Dan yang paling banyak dipesan juga jati. Paling banyak dipesan jati karena bentuk dan warnanya yang memang etnis unik dan ciri khas Indonesia. Kalau yang lainnya kemudian desainnya apa? Kalau yang lain itu, ada yang bisa bertahan lama daun eukaliptus. Kayu putih. Ya, kayu putih itu bisa bertahan lama. Contohnya peminang itu? Eukaliptus. Harus dibedek. Harus dibedek. Karena saya tahu dia juga bacain dulu sulit juga. Bukan anda. Bergabung dengan Cisnagel mulai kapan bisa? Sebenarnya baru aja jadi kebetulan kemarin bisa di grup WA komunitas saya yang lomba ini, yang lomba IIA ini. Saya tertarik, terus kemudian saya mendaftar dan alhamdulillah bisa masuk sampai ke final. Jadi berarti belum banyak mendapat sentuhan. Belum, karena sebenarnya saya mulai usaha ini baru tahun 2020 Januari. Januari tahun 2020, ketika saya sudah melakukan orderan banyak, sudah siap ikut-ikut, Maret lockdown. Sudah senang mulai sih, setak mulai. Sudah, tamat. Nunggu dengan orang, suge. Suge. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, ini kalau dulu sebelumnya ini tidak terheran. Sebelumnya saya cuma masuk aja dari komputer yang lain. Jadi misalnya teman saya dia punya usaha yang bergerak di bidang ekoprint kain, terutama mayoritas kain. Nah, saya masuk aja. Jadi misalnya Mbak tolong karena garapanku oke, aku tolong di coding. Misalnya tas packagingnya dia atau tote bagnya dia atau gitu. Nah, kemudian saya belajar, akhirnya saya ilmunya dan saya kembangkan tidak hanya di kain. Terus suka apa? Saya lebih banyak ke itu tato. Itu tato. Nah, kalau saya sekarang lebih banyak ke ornamen, home decor dan yang dikerap, jadi ke kayu. Ke kayu, kebetulan di workshop saya itu sebelahnya tetangga saya itu punya workshop home decor yang dari kayu, macam-macam kayu jati, kayu pinus, kayu segala macam jenis kayu dia bikin. Nah, cumilannya itu kan dia nggak kepake. Nah itu saya pakai, saya manfaatkan. Itu kuat kok cumilannya? Jadi kita kerjasama. Ngomongin politis dulu, ini katanya gini. Iya, jadi kita kerjasama, ini biasanya gini. Saya ngomong sebuah menteri loh, kerjasama. Kerjasama, karena ketika dia melihat, misalnya dia punya produk dingklik yang sebenarnya dingkliknya itu BS, jadi ada kaca-kaca di permukaan itu. Itu pada dingklik untuk ornamen home decor. Jual tupi? Jadi kita kaca jadi tupi mbak. Cuma gue mau mbak, eco print kan dia tertarik. Terus gini aja kita pakai brand kita berdua di bawahnya. Jadi di dingklik itu kita pasang brand kita berdua. Nah kita nanti berkoneksi. Ini solusi yang luar biasa ya, hasilnya sekarang ini sudah bagaimana progresnya? Kalau progresnya alhamdulillah sih customernya sudah mulai ada banyak, pelanggan juga ada, tapi memang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari memang belum cukup ya, karena ya tadi kita berharapnya kemarin dari event ternyata dan selama event saya kebetulan bulan Desember diajak ikut Solo Art Market. Bergabung di Solo Art Market. Ya, di Solo. Di Paragon, ya? Bukan, Solo Art Market yang di Omah Sinten. Oh. Oh iya, di Ngasopuro ya. Iya. Nah,
bulu mata ya yang pencetus idenya soal market saya, kita dipromosikan secara virtual. Nah dari situ kemudian ada customer. Jadi kita juga dulu virtual ya. Ya. Saya dipromosikan mampu. Nah, jadi masa jenengan kok? Enggak, kebetulan saya kan sebenarnya alamat di Solo, tapi kemarin pindah ke kantor Solo Penabian. Sekarang di Solo. Ya, tapi alamat masih Solo. Jadi masih binanya di Naker Prince Solo. Oke. Nah, tetangga workshop saya itu yang saya ceritakan tadi yang punya workshop apa namanya? Dekorasi. Dekorasi Om Dekoratif. Dia punya angkringan. Dia ingin memanfaatkan angkringannya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama teman-teman klaster. Lalu kemudian kita kemarin merintis pada awal bulan Februari itu workshop bersama. Jadi beberapa klaster workshop bersama di situ. Bahannya kita saling mengisi. Misalnya, oh ini ada kain deh saya mau saya bikin dompet. Kainnya belacan bisa diekopin, nggak bisa. Kamu yang bikin dompet, aku yang ingin main. Nah itu kemudian kita mau kembangkan workshop bersamanya itu nanti untuk promosi virtual. Cuma ini baru di planning sih. Mbak, lebih sulitnya sih barangnya jadi dulu baru di ekopinnya atau di hanya di ekopin dulu baru? Di ekopin dulu, kecuali kaos. Jadi kalau baju pola jadi kita ekopin baru jahit. Tapi kalau kaos enak. Gimana? Kaos itu bisa langsung diekoprint ketika kaos sudah jadi. Lepas ke barang itu? Iya. Harga mbak? Ya. Untuk harga, kalau memang untuk fashion, ekoprint saat ini harganya memang masih sangat tinggi. Itu kalau kaos saya jual, kalau kaos itu saya jualnya sekitar 100 sampai 150 ribu kaos ekoprint. Kalau jadi. Ya, sekitar segitu. Karena kalau teman saya biasanya jual 250. Oh gitu. Ya. Nah terus kalau baju yang fashion itu antara 250 sampai 1 juta tergantung bahannya. Kalau suka kan mahal. Karena ekoprint itu harus pakai bahan yang bersifat alam, tidak boleh sintetis. Jadi intinya kalau ekoprint itu ramah. Ramah apapun ya? Ya, ramah lingkungan yang mungkin juga bisa. Karena kalau pas lagi marah, ekoprint masih sobek. Wah, kayak harganya juga lama. Sobek? Juga lama. Lumayan, kayaknya. Coba, Jos lho, Iki adanya lagi ngomong sama orang market terkenal. Jadi dia mendalami bagaimana masuk hati lagu dan jualan. Karena saya awalnya reseller. Jadi pengen punya produk sendiri, tapi saya itu saya membuat produk yang saya bisa jalani. Kalau masak saya terus angkat tangan. Kalau menjalani hidup? Kalau menjalani hidup ya saya jalani. Oke, sering yang ngobrol ya sama dia ya. Nyambung kafe, misalnya dari pinter, ayu. Ini bujurnya mau beli. Bisa-bisa di bulan. Jadi kontrol. Iya kan, dulu kan terus ketemuannya Mas Bambang. Saya ini baru ketemu lagi juga setelah di sini. Iya. Dan kita juga tidak pernah mengira kalau kita baru ketemu di sini. Iya. Jalan Allah. Iya. Tapi saya dari luar dari kayak Mas Bambang ini. Jelas seperti itu. Ya tadi saya dari luar dari kayak Mas Bambang. Saya apa kayak ini? Ngapain Mas Bambang di sini dari? Apakah bagian dari pencurian? Ya? Enggak. Jadi mepis. Selain itu boleh ini. Saya jadi juri. Bambang kontrolku. Itu temennya suami. Oh, saya jadi Bambang aku. Ini keliru. Keliru dulu. Namanya aja di sebuah gage jadinya bukan ya? Nah, saya gage. Ini ngomong-ngomong. Oke. Ini lagi turuti. Ngomongannya lah bakal entah ya. Iya. Pemenangnya naik kopi ya? Saya gak bilang kopi yang lagi. Terus doyanya apa? Kopinya saya buat warna ini. Oh. Aku ramai menurut cikgu ya. Saya nggak bisa dimakan. Tapi saya yang terima kan, aku pilih. Sama aja. Ya, kau pikir apa juga? Saya sarjana
sosial. Jurusan ilmu komunikasi. Ya politik. Jadi politikus terus jadi apa? Yang pekerjaan apa di rumah tangga? Mbak, jadinya ngomong sama teman-teman bahwa ya sekolah kita kuliah itu sebenarnya harus juga dirasakan di desa. Saya ngomong kayak ngomong itu. Oh iya. Kebetulan kemarin di Natalis Universitas saya, Universitas Universitas Maret. Jadi gini, sebenarnya kita itu menempa ilmu di jenjang pendidikan, ya, dari pendidikan dasar sampai jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi itu sebenarnya ilmu yang kita dapat itu sangat-sangat bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya sangat bermanfaat. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. Jadi kalau orang kemudian Mbak Putri ini sarjana sosial tapi pernah kerja di lembaga bantuan hukum, pernah jadi konsultan hukum, kemudian akhirnya menjadi klaster. Kalau yang politik itu sih memang nyambung dari kuliah saya. Itu karena memang saya berusaha mengaplikasikan ilmu saya di banyak bidang yang kebetulan itu bisa semua saya aplikasikan. Kalau marketing kan juga butuh komunikasi. Jadi biar caranya nggak bisa lebih dari pasangnya kalau begini. Makanya itu mau mataku lompok berangkat biar kan kalau tahu dari komunikasi bukan nggak nyambung nggak komunikasi. Nah kalau pakai itu batinnya ya nggak bisa mas kecuali karena tujuannya memang baik. Kecuali mata jenengan cenayang para normal. Besar di sini dan semoga bermanfaat selalu.